Guys, welcome back to my channel, Linio Gaming. Dalam video kali ini, kita akan memainkan game Monster Hunter World. Oke guys, dalam video kali ini, gue akan memainkan gameplay ini hunting monster guys. Gimana kelanjutannya? Lanjut ya kita guys, enjoy this video. Ini Monster Hunter World guys, ini game PS4 guys. Nah, bisa lu lihat, laptop gue kurang kuat. Iyalah, emang gamenya tuh lumayan berat guys. Ya harus i5 ke atas sih ya prosesornya. Ya well, agak ngelag gitu guys, jadi sabar ya guys. Ini masih awal guys, pemanasan. Terima nggak terlalu ngelag guys. Oke, ini pertama-tama kita ini dulu guys. Nah, jadi di Monster Hunter World ini guys punya banyak ini guys, banyak perbedaan dari monster-monster hunter berikut sebelumnya guys. Di sini kita udah nggak punya farm lagi guys. Dari kan kalau dari video Monster Hunter Third kita punya farm, di sini nggak ada guys. Di sini kita cuma kayak punya tempat bertanaman gitu guys, dan itu lama guys. Jadi setiap quest harus lo ini, itu juga nggak banyak, cuman 2. Jadi kalau lo mau banyak lo harus quest mulu guys gitu. Di sini juga kita ditemani sama satu kucing guys, namanya Palico guys. Mana tuh bisa ada yang ikutin di belakang? No, Palico guys. Gue namain Alpha guys ya, semakin yang Monster Hunter Third namanya juga Alpha guys. Oke, kita langsung aja kita quest guys. Kalau nggak salah gue mau nunjukin gameplaynya itu masih kecil guys, masih receh. Cuman level 2 guys. Mana ini ya? Bukan level 1 kocak, level 2. Kalau nggak salah gue mau liatin hunting Great Jagras deh. Mana ya? Ini. Great Jagras guys. Oke. Nah, di sini gue bakal pakai hammer guys. Dan enjoy aja guys Monster Hunter World gameplaynya guys. Gue sebelum itu jangan lupa guys, kan kalau di Monster Hunter Third kita harus ke hot spring. Kalau di sini kita harus ke kantin guys buat ngisi tenaga guys, tenaga kita buat bisa makan guys. Makanya itu penting guys di sini guys. Lu bisa dapat skill yang buat mempermudah lu bakal hunting guys. Lama juga nih, udah ready tuh guys, tapi kita makan dulu guys. Jadi kita bisa milih guys, usahain tuh lu makan yang ada hijau-hijau itu gitu guys. Kalau ada hijau-hijau gemerlap gitu namanya fresh guys, bahannya guys. Dan bisa nambahin buffnya lebih banyak guys gitu. Jadi makan tuh bisa nambahin buff guys. Oke. Makan guys, nambahin buff. Lanjut guys, kita ini aja guys, mulai. Dan di sini tuh guys, loadingnya tuh lumayan guys, lumayan ngeselin, lama. Dia sabar guys, begin quest, oke, keren guys ya, beda banget guys. Nah, lihat kan misalkan, asisten gua mukanya ngeblur, ya iyalah, kagak kuat grafiknya. Jadi ya maklum aja guys, yang penting kita lihat gameplaynya aja guys. Kita lihat di peta guys, di mana kerja keras. Nah, dengan nandain gitu guys, lu jadi bisa tahu. Jadi lu punya namanya itu Scott Flies guys. Scott Flies itu yang kuning-kuning gitu guys. Kalau ada kuning gitu guys, kayak kunang-kunang kuning gitu guys. Nah, ini jadi bisa apa? Biar tahu letak monster itu di mana guys. Dan sepanjang perjalanan tuh biasanya lu nemu gini guys, kayak footprint gitu guys. Nah ini bisa membantu lo nemuin monster lebih cepat. Jadi nggak usah ribet-ribet kayak monster-monster hunter yang sebelumnya guys. No, macam track the monster. Udah ketemu guys, kita harus ikutin si ini guys. Lupa anjay gue, masih nge-record. Sorry guys. Tinggal kamar mandi.
اوكي صيني فوت برينه مش عارفه مكو مع نسي عن جاي خلاص دوس دو جيس اوكي انجريت gede juga awas coy boom kayak berat amat ya kayaknya megang ini doang palu doang buset gue belum biasa nih ke palu ngapain aja otak pantat ya goblok anjir ya seperti biasa gue emang paling jago gue kalau ngindar gue belum tahu combo palu nih guys sabar aja ya makanya emang kocak nih game awas dong oh itu ngapain tuh poliko gue oh iya jadi wih oh iya jadi poliko di sini tuh guys kucing kita bisa bantu guys selain dia bantu nyerang dia juga bantu bawa-bawa alat gitu guys gadget gadget gitu guys gadget gadget gitulah nah, ini jadi gue baru inget gue bawanya ini guys anjir tuh gak dimakan gue yang bisa bikin dia pusing guys kayak sinar itu bom flash gitu guys lu ngapain kocak sini gue serang pantat lu nih makan nih mampus lu ini sumpah nih berat banget anjir palunya ini ya, kalau lu pernah main Monster Hunter lu ngerti lah ya gimana ini palu berat kayak gimana tau gue tuh combo susah guys kombonya guys gitu lo harus mencet R2 terus kayak gini guys usahain incer palanya guys awas pala pala lu mati no weh mau kemana lu kocak weh udah coy nyerang mulu weh itu weh anak-anak yang makan lu anjir nyemplung ke air weh udah lagi makan tuh guys serang 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 ditelen dong weh wah kena adus konten gua weh set perutnya jadi gendut kayak gua anjay woi asus dia menyerang tuh buset tapi serangannya gak terlalu sakit sih guys lihat no udara gua tadi kena serangan dia dikit doang katanya emang gede doang nih badan mampus lu ah celentangan lu serang perut guys serang perut ya. Serang perut ya oh my god puyeng lu puyeng sumpah dah ngeliatnya lucu banget anjay perutnya gue goyang gitu anjit kabur 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 dia mau marah mampus kena serang gue terakhir oh dia mulai marah tuh guys ada putih putih lah yang gue marah malah kabur kocak woi sini woi woi wah kocak kejar coy coy kejar coy coy berat banget bawa palu anjay coy jangan 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 lupa kita ambil dulu guys di sini tuh kita bisa nembak nembak gitu guys pakai batu gitu guys nah kita jadi kayak punya namanya slinger guys kayak katapel gitu guys di sini kita jadi bisa milih mungut batu apa nih sini guys ini kalau monster kabur atau lagi makan kita bisa lempar batu guys tidak banyak musuh guys selain bisa di monster ini kita bisa ini di sini tuh banyak trap trap gitu guys di sekitar peta gitu guys jadi kita bisa trigger petanya pakai batu yang kita lempar gitu guys nih gitu kayak gitu tuh nah kita bisa lempar pakai batu guys dari jauh guys convenience right serang serang perutnya tuh perutnya serang mampus lu puyeng puyengan lu woi woi berat banget kayaknya anjay Widih, keren banget. Pas banget. Buis. Mampus lu. Perutnya ya Allah, gede banget. Ini siapa nih? Anak buahnya. Woi. Lu enggak usah bantuin, pro-pro bantuin ini dah. Udah apa muntah tuh, kocak. Coklat-coklat. Muntah lu ya? Nih gua bantuin. Mampus lu. Gua bantuin. Terus, terus. No kan? Dia bener deh muntah guys, no, langsung kecil perutnya. Awas, awas. Terjang lu sama dia. No kan? Ih, amat
Ngapain sih kocak ini semua? Kabur, kabur lu, kabur lu. Udah merah, udah merah. Kita Weston, Weston, Weston. Mumpung mulai kabur. Oke, lala. Woi, ya Allah. Tangguh gua aja, bangsat. Ya, tempatnya tenang, ayo. Jangan sampai ganggu lagi. Babi, emang nih dasar, kadal, kampret. Tunggu apa, woi. Gua kan cuma mau ini doang. Apa ini gua nyerang coba? Ayo, Weston, Weston lah. Buru lah. Yalah, keburu lah. Anjing, emang kadal nih, kampret. Gagal lagi dong gua. Apa, bantuin dong. Woi, woi, kabur, kabur, kabur. Set, set. Stuck-stuck lu situ lu. Kabur dulu guys. Kita ini dulu guys. Weston dulu guys. Buru dong, buru dong. Buru coy, coy. Anjing. Nggak jadi lagi gua. Mampus lu. Man, puyeng kan lu. Oke. Oi, bangun coy. Kita Weston, Weston. Dia pusing lagi, dia lagi pusing guys. Buru, buru, buru. Oke. Oke, pukulan terakhir. Harusnya terakhir nih, dia udah pusing gitu. Nggak mungkin dia bakalan lama. Oke, bener. Gila, 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 gila. Nah, gini guys, gameplaynya guys. Oke guys, kita ketemu video selanjutnya. Bye-bye.